Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video edisi Banyuwangi. Nah, sekarang kita mau pulang dan menuju Hotel Ketapang Indah. Hotel ini merupakan salah satu hotel bintang 4 yang mempunyai view Selat Bali di Banyuwangi. Sekitar jam 12 aku perjalanan dari Bangsering menuju Hotel Ketapang Indah. Hotel ini terletak di sebelah selatan stasiun Ketapang, tapi masih ke selatan lagi sih. Nah, ini aku udah sampai, jadi masuknya agak lumayan jauh, disuguhi pemandangan pohon kelapa. Oh ya, ini aku request early check-in karena biar bisa langsung sholat di hotel. Nah, ini tetap ya, aku masih pakai ojek online. Alhamdulillah dari Pantai Bangsering nyangkut juga. Nah, ini untuk area lobbynya cukup terbuka. Oke, menuju ke kamar dibantu sama petugas dari hotel untuk dibawakan barangnya. Nah, ini masya Allah banget pemandangannya. Terus rumput-rumputnya tuh juga rapi, pohon kelapanya estetik banget. Aku pesen yang superior room, jadi memang lokasinya agak jauh dari lobby dan dari kolam renang. Untuk tipe kamar yang dekat dengan kolam renang dan resto, teman-teman bisa pesen tipe deluxe pool view atau yang cottage garden. Nah, ini jalan menuju kamar, cukup jauh dari lobi. Nah, ini untuk kamar superior room. Mohon maaf, ini lupa kordennya belum dibuka. Amenitasnya juga lumayan lengkap, tapi memang aku nyari-nyari sisir nggak ada. Untuk hair dryernya juga nggak disediakan, jadi teman-teman bisa telepon langsung ke resepsionisnya buat minta hair dryer, dan itu free, nanti diantar ke kamar. Ini standar ya, ada air mineral dan teh kopi, cuma memang nggak ada kulkas ya. Aduh, maaf banget, ini pengambilan gambarnya random abis. Nah, ini untuk pemandangan balkon. Jadi aku memang request untuk stay di lantai 1. Ini balkon, ada meja, kursi. Ya, ini udah habis azan, jadi kita mau jalan-jalan keluar melihat kolam renang dan pantainya. Oke, jalan dulu. Nah, ini yang tadi aku bilang deluxe pool view atau cottage gitu. Tapi aku nggak tahu yang mana.
soalnya mirip semua dari depan. Ini di sisi kiri aku ada restonya. Nah, di sisi kanan ini udah masuk koko. Ini ada kolam dan tempat bermain anak. Nah, ini kolam utamanya. Viewnya langsung menghadap ke Pulau Bali dan tetap ditemani pohon-pohon kelapa yang cantik. Cocok banget buat teman-teman yang mau nyore ataupun besok paginya mau melihat sunrise. Sore ini aku gak renang dulu dan ingin menghabiskan waktu dengan santai-santai aja, duduk-duduk aja di sini. Karena cukup jauh dari kamar, jadi kayaknya nanti malam aku gak kesini lagi. Untuk makan malam juga gak keluar-keluar, jadi di kamar nanti pesan ojol aja. Selamat pagi. Waktunya breakfast dan ini benar-benar penuh. Jadi saat aku nginep memang berbarengan dengan rombongan-rombongan. Lumayan effort untuk mencari tempat duduk yang menghadap ke pantai. Nah, ini ada video aku yang lagi makan nyobain nasi tempong. Tempatnya enggak jauh dari hotel, tapi semacam penyetan gitu sih. Sisa-sisa video aja sih ini. Jadi okay, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.